Welcome guys, welcome back in my channel Arif Anggara 19. Nah di video kali ini gue mau bukan bagiin tutorial ya guys, gue mau bagiin ke kalian apa aja sih penyebab Instagram bisa error guys. Nah kalau kalian sering Instagramnya pada error, kalian wajib ketahui apa aja sih penyebab bisa Instagram kalian bisa error guys. Nah sebelumnya kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain loncengnya guys. Nah kalau video ini bermanfaat jangan lupa like, komen juga, dan jangan lupa buat di-share ke teman-teman kalian guys. Oke langsung aja kita sebutin beberapa penyebab Instagram bisa error guys. Nah yang pertama yaitu Instagram kalian belum di-update guys. Nah solusinya di sini Instagram kalian harus diupdate dulu guys, itu hal yang mudah sih buat gua, bukan buat gua, untuk kalian lah. Instagram kalian tinggal update, karena pas kalian masuk itu versi dulu bisa aja Instagram nggak menanggapi karena udah dapat di versi baru guys. Jadi solusinya kalian tinggal update Instagram kalian. Nah langsung aja ke cara yang kedua yaitu Instagram Action Block guys. Apa itu Instagram Action Block? Nah Instagram Action Block itu dilakukan oleh Instagram untuk membatasi aktivitas di akun kalian guys. Contohnya akun kalian nggak bisa follow orang lain, terus akun Instagram kalian nggak bisa like, nggak bisa komen, nggak bisa bikin story IG ya kan. Nah sebelumnya juga gue udah bikin video gimana caranya mengatasi Instagram Action Block guys. Nah kalian bisa lihat di video di sebelumnya guys. Langsung aja ke tiga yaitu terjadi kesalahan jaringan pada handphone kalian. Nah untuk ini terjadi kesalahan jaringan itu bisa aja ada beberapa faktor guys. Yang pertama di tempat kalian, apakah itu memadai untuk jaringan kartu SIM kalian. Terus kalau misalkan jaringan operator itu lagi gangguan misalkan. Terus yang ketiga yaitu kalian bisa refresh jaringan kalian dengan cara bisa kalian restart handphone kalian, atau cara yang kedua yaitu bisa kalian aktifin mode pesawat lalu nyalain lagi data selulernya guys. Nyalain mode pesawat, matiin lagi, kemudian nyalain data seluler guys buat refresh jaringan di handphone kalian. Langsung aja ke yang keempat yaitu Instagram kalian terkena hack guys. Nah ini yang paling bahaya guys. Instagram kalian terkena hack, jadi si orang yang nge-hack Instagram kita itu bisa aja ngelakuin melanggar peraturan yang di Instagram guys. Jadi otomatis akun kalian akan dibatasi oleh Instagram guys. Misalkan orang yang nge-hacknya itu spam komen lah, apa ya pokoknya yang melanggar aturan Instagram. Jadi otomatis akun kalian dibatasi sama Instagram guys. Jadi itu yang menyebabkan akun kalian atau Instagram kalian jadi error guys. Nah next ke yang kelima yaitu Instagram error karena memakan banyak RAM guys. Nah untuk di sini bisa aja Instagram yang makan banyak RAM di handphone kalian, misalkan mohon maaf ini ya, di handphone kalian penyimpanannya terbatas ya kan. Nah terus Instagramnya memiliki banyak sampah guys. Nah solusinya buat gue, kalian bisa aja langsung ke pengaturan, kalian masuk ke Instagram, nah langsung kalian hapus cache, kalau bisa kalian hapus data guys. Nah untuk di situ kalau udah hapus data, tapi kalian itu jangan lupa username sama password akun Instagram kalian, sebab kalau udah dihapus data itu semua data akan hilang di aplikasi Instagramnya,
terus kalian disuruh login ulang deh. Nah itu, langsung aja ke yang keenam, yaitu kecepatan internet kurang stabil. Nah, kembali lagi ke yang tadi, kecepatan internet kurang stabil bisa aja dipengaruhi sama faktor kalian di tempatnya di mana, terus apakah handphone kalian yang lagi bermasalah atau operator jaringan lagi gangguan gitu. Nah tadi solusinya yaitu satu, kalian refresh aja jaringan kalian, apa tunggu dulu operator jaringan sampai mengatasi gangguannya, atau kalian cek misalkan kalian ada di tempat yang jaringan buat kartu SIM kalian nggak bagus, kalian pindah ke tempat yang lain gitu. Nah mungkin itu aja, langsung next ke yang ketujuh, yaitu penyimpanan telepon mulai penuh guys. Nah sama kayak yang RAM tadi, kalau RAM tadi yang gangguan karena RAM itu bisa bermasalah dari internal Instagramnya. Nah kalau ini karena penyimpanan telepon kalian mulai penuh guys, karena keganggu sama file-file besar, apakah terlalu banyak aplikasi di handphone kalian. Nah jadi Instagram nggak bisa membuat ruang buat dia masuk, karena apa ya, karena penuh penyimpanan di handphone kalian guys. Jadi salah satu cara yang bisa kalian lakuin yaitu memberikan ruang untuk Instagram, jadi mengosongkan atau menghapus beberapa data, file atau apa buat Instagram ya guys. Nah yang selanjutnya yaitu aplikasi memakan banyak penyimpanan. Nah tadi gue udah sebutin yaitu aplikasi kalian terlalu banyak menyimpan aplikasi sehingga gak ada Instagram buat istilahnya buat Instagram bernapas di handphone kalian guys. Jadi Instagram gak bisa ngapa-ngapain, malah keluar sendiri, sayangnya Instagram sudah berhenti bla 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 bla. Nah itu yang salah satu faktor yang membuat Instagram error guys. Itu juga pernah dialamin sama gue waktu handphone gue sebelum yang ini, sebelumnya Instagram gak bisa masuk guys, malah keluar mulu guys. Nah mungkin itu aja di video kali ini, semoga bermanfaat. Ini gue bagiin supaya kalian lebih berhati-hati guys, supaya enggak Instagram kalian enggak error guys ya. Ingetin 8 hal yang membuat Instagram kalian error guys. Nah jadi kalian bisa mengantisipasinya, kan ada istilah katanya lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan, asik. Nah mungkin itu aja di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya guys, dan jangan lupa like juga komen sama share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.